Dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Berjumpa lagi di YouTube channel Reza Dewan. Untuk hari ini saya akan buat flushing pada indoor. Di bahagian cooling coil 1, bahagian 1, 2, 3, 4, 5. Di bahagian yang kelima ni kedudukan untuk sensor coil dia tidak sejuk. Kemungkinan di dalam cooling coil ni ada tersumbat. Bacaan kat manifold sekarang ni 42 ataupun 45 PSI. Rekod dia 60 PSI ke atas. Itu R 22. Fitting 5.9. Asal dia 6.8. Saya pump down. Okay, matikan suhu. Okay, saya akan gunakan thinner adjustable gas R22. Untuk gas R22 kita nak flushing, kita akan mengikut dia punya gas refrigerant R22. Tuan-tuan jangan gunakan gas yang 410 ataupun R32. Untuk gas yang asal sama dengan gas yang aircon ni guna R22, kena guna R22, jangan guna gas yang lain. Untuk di bahagian indoor ni, untuk ni saya tidak tanggalkan dia punya cooling coil. Untuk ni saya nak flashing di bahagian atas, saya dah tanggalkan couple kecil dengan besar. Kebetulan ni saya nak tukarkan dia punya couple yang besar ni, saya 5 hole untuk 2 horsepower. Ok, ni tukarkan yang ni couple 5 hun, dia punya insulation pipe dengan couple yang kecil. Ok, ni saya akan sedutkan pecah gari ni lebih kurang dalam 5 ml, masukkan mengikut couple biar dia bersih. Dia dalam ni yang mana tersumbat pun dia akan tanggalkan. Untuk penggunaan ni thinner, untuk saya gunakan thinner ataupun solvite yang lebih bagus lah. Tuan-tuan jangan gunakan minyak petrol ataupun selain pada thinner ataupun solvite ni lah. Tembak lah gas R22, hose kuning pergi ke manifold, lepas tu yang biru ni pergi ke lebih kumpul yang kecil. Lagi 5 ml.
sekolah, dia punya pupil dekat pupil kecil dengan besar ni, sama ke compression. Nanti saya akan vacuum, oh saya akan hidupkan pengawal dingin ni. Yes, tengok dia punya berhasil atau tidak. Syukur tuan-tuan. Baik ni, 5 hole dengan 2 hole saya dah siap pasang. Ok, saya dah vacuum tadi. Sekarang ni saya tunggu 5 minit lagi. Masih negatif 30. Baru saya akan topakkan gas. Bila saya hidupkan kompresor ni jalan, sekurang-kurangnya ada terdapat lah gas dalam ni. Dia tidak kosong. Sebab tadi saya buangkan gas yang lama. Gas lama menyebabkan dia jadi blinking. Lepas tu saya first tadi saya flushing, siap flushing dia bagian indoor tadi. Lepas tu saya check kebocoran lah. Saya tanggalkan minyak cover. Saya check tidak kebocoran lah. Terdapat dekat dia punya cooling di bahagian kompresor. Okay, baru kita hidupkan aircon. Okey, tujuan saya masukkan gas ini sedikit. Tadi saya vacuum, saya buangkan dia punya gas yang lama. Saya masukkan, pada saya akan masukkan gas yang baru sebanyak 60 ke 70 PSI mengikut dia punya R22 refrigerant R22 untuk 2.0 HP. Okey, ni sebab kan saya tukar dia punya kupel. Sebab saya tengok yang lepas dia punya kupel ni dah terpusing macam ni lah. Gantikan kupu yang baru untuk 5 hole dengan 2 hole. 2 hole saya tukar sekali yang baru. Ok, satu set terus lah. Ok tuan-tuan, kompresor ni dah hidup. Ok tuan-tuan, kupu ni dah mula sejuk lah. Yang sebelum saya buat tadi di bahagian ni tidak sejuk. Ok, sekarang ni dah mula sejuk. Alhamdulillah tuan-tuan, berhasil selepas saya, selepas saya flashing. Ok, tempat yang untuk kedudukan sensor coil sekarang ni dah blue, dah ada wire. Alhamdulillah tuan-tuan, berhasil lah selepas flashing. Dia punya aliran gas ni dia menyeluruh lah, dia pusingan dia ni tak ada masalah. Alhamdulillah dapat membantu owner.
saya tukar sekali 40UF. Betulan saya ada stop 40UF, saya tukarkan sekali. So besar kemungkinan lah kalau jadi blinking, beberapa perkara yang perlu kita check. Yang pertama tadi kita flashing, kita check gas pressure dia cukup ke tidak. Lepas tu dia punya sensor coil. Lepas tu kapasitor ni saya tukar sekali, ada lalang ni saya tukar sekali. Kemungkinan jugalah sebab kalau kapasitor ni lemah, kompresor tak run, setelah automatik kompresor ni akan mati lah. Dia tidak boleh meneruskan untuk proses untuk penyujukan di bahagian dalam. Ok tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan, untuk ni saya dah selesai. Tinggal saya nak tutupkan cover. Tuan-tuan, untuk maklumat lanjut, selepas saya siapkan di bahagian luar kompresor, saya dah running lebih kurang dalam 1 jam. Dia tidak blinking lagi. Ok, korang pun masih sejuk alhamdulillah tuan-tuan. Ada membuatkan tindakan yang selanjutnya lah, untuk baiki balik menyebabkan blinking di bahagian indoor. Semoga bermanfaat kepada tuan-tuan, pada semua. Share, like, komen. Alhamdulillah tuan-tuan, kita berjumpa di next channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom beli awal.